Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayu safha? Ayu safhatin? Tersulhu mustad. Salafun salafa wa isrut. Inna Allah la yadlimu misqala darrah. Wa in taku hasanatan yubahitha. الآن الدرس الخامس. الدرس الخامس. الدرس الخامس. الدرس الخامس. نعم أستاذ. بداية الدرس الخامس. نعم. نعم بداية الدرس بداية الدرس الخامس نعم. الآن Pak Fauzan مدرس و Pak Dian, Pak Alim, Tulad. Man fataha babal fasli, siapa yang membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Saya yang telah membukanya. Saya telah membukanya. Waman fataha, waman fatahal waman fatahan nawafila, dan siapa yang telah membuka jendela-jendelanya? Ana fatahtuha, saya yang telah membukanya. Ana waman fatah, ya lanjut. Waman fatahan nawafila, ana fatahtuha. Ada yang berasa aneh enggak? Masuk. Ada yang berasa aneh enggak? Nawafi muzakkar muannas. Jamak. Nawafi muzakkar muannas. Nahwi muzakkar muannas. Mufradnya muasnad, muannas. Hah? Kalau mufradnya muannas, emang jamaknya bisa muzakkar. Kalau mufradnya muannas, emang jamaknya muzakkar. Suaranya putus-putus, sinyal ana aja ya. Putus-putus. Ya, sekarang nawafiza muzakkar muannas. Nawafiza muzakkar muannas. Mufradnya apa? Mufradnya kan muannas mufradnya. Ya, kalau mufradnya muannas jamaknya? Muannas juga. Muannas lah, enggak mungkin. Terus ana fatahtuha. Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak, teman-teman? Hah? Ada aneh enggak? Harusnya apa? Ana fatah? Maka. Ana fatah tuh? Kok enggak jelas? Ana fatah tuhum. Ana fatah? Di sini. Tuhum. Ana fatah tuhum. Ini saya penanya lagi kurang apa? Tadi ada gangguan kabelnya jadi nggak bisa nulis ya. Kan ada kaidah kullu jam'in apa kaidahnya? Kullu jam'in
Ghairu akilin. Gimana? Kullu jam'in. Ghairu akilin. Mu'an. Mu'annas mufrad, ya. Kullu jam'in ghairu akilin mu'annas mufrad, ya. Kullu jam'in ghairu akilin mu'annasun mufradun. Jadi setiap jamak yang enggak berakal dianggap mu'annas mufrad. Ya. Jadi setiap jamak yang enggak berakal dianggap mu'annas mufrad. Nawafida itu mu'annas dan dia jamak. Maka dia memenuhi kaidah kullu jam'in ghairu akilin mu'annas mufrad. Maka nawafida dianggap mu'annas dan mufrad. Maka ana fatahtuha. Karena dia dianggap sebagai mufrad, bukan jamak. Ya. Paham ya? Ya. Sekali lagi kaidahnya kullu jam'in. Setiap jamak ghairu akilin yang enggak berakal mu'annasun mufradun. Adalah mu'annas mufrad. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Man kasaro hadal maktaba a'anta kasratahu ya Hasyim? A'anta? A'anta kasartahu ya Hasyim? Ya Hasyimu. Ya Hasyimu. Ya. Nah, siapa yang telah merusak meja ini? Apakah kamu yang merusaknya, wahai Hasyim? Telah merusaknya, wahai Hasyim. Apakah kamu yang telah merusaknya, ya Hasyim, wahai Hasyim? La, inni makasartuhu. Tidak. Sungguh saya tidak merusaknya. Ya. Aroja Zakaria wa Hamzatu wa Usman min Makkata. Apakah telah kembali Zakaria, Hamzah dan Usman dari Makkah? La maroja'u. Tidak. Mereka belum kembali. Ya ustadu, kharajat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai ustaz, telah pergi murid yang baru. Ya wahai ustaz, telah keluar para murid yang baru dan mereka pergi ke mudir. Mudaris lagi. Oh, kebalik ya. Apa itu ya? Ana ya ulang. Ya ustaz. Ya ustazu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Hai ustaz. Para pelajar yang baru telah keluar dan mereka pergi ke tempat mudir atau kepala sekolah. Mudir ya? Mudir itu kepala yayasan. Mudir itu kepala yayasan ya. Bukan kepala sekolah. Dia lebih tinggi, dia lebih tinggi daripada kepala sekolah. Terus. Afahim tadar saya talahatu. Apakah kamu paham? Apakah kamu telah paham pelajaran ya? Naam. Fahimtuhu jayyidan. Ya. Saya telah memahaminya dengan baik. Aktabatal ajawibata ya Faisalu. Apakah kamu telah menulis jawabannya? Jawabannya wahai Faisal. La ma katabtuha. Tidak. Saya belum menulisnya. Dimana? Kenapa? Li'annani ma fahimtul as'alata. Karena saya belum paham soalnya.
hafidta surat al-fajr ya Ibrahim? Apakah kamu telah hafal surat al-fajr wahai Ibrahim? Nah, hafiztu surat ini ainun. Ya, saya telah menghafalnya dan saya juga telah menghafal surat Tin. Yuk, jawab sekalian, Mas Tian. Aina zahabat tullabu bidudu? Kemana para pelajar yang baru pergi? Zahabat tulabul jududu ilal mudiri. Mereka, para pelajar yang baru telah pergi ke tempat mudir. Afahim Tolhatad Darsa, apakah Tolha telah memahami pelajaran? Naam. Naam. Fahimat. Fahimat. Fahimat Tolhatad Darsa. Naam. Fahimat Tolhatud Darsa. Ya. Tolha telah memahami pelajaran. Ayu suratin hafaz Ibrahimu. Surat apa yang telah dihafal oleh Ibrahim? Hafazo Ibrahimu surat al-fajri wa surat at-tin. Hafazo wala hafizo? Ana hafizto wa ana hafaztuha? Hafizo. Jadi? Hafizo. Jadi? Hafizo Ibrahimu surat al-fajri, surat al-fajri wa surat al-fitin. Okay. Man fatahan nawafiz. Yeah. Siapa yang telah membuka jendela-jendela? Gimana jawabnya? Fatahaha Aliyun. Ali yang telah membukanya. Terus. Doa hadil alama amam al jumal sahiha, wahadil alama amam al jumal ghair sahiha. Ya, Mas Fauzan sekarang ya, Pak Fauzan. Fataha Aliyul Fasli. Ya. Saya kata. Kata. Asahi. Fataha Hamidun Al-Fasla. Hamid Ustaz. Atau Fataha Aliyu Al-Nawah. Nawafidah ya. Fataha Aliyu Nawafidah. Lanjut.
Rajana Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. Sahih. Min Makkah? Lanjut. Sahih. Lanjut. Kataba Faisal. Ma kataba? Ma kataba Faisal Faisalun wala Faisalu. Faisalun wala Faisalu. Faisalun Ustaz. Faisalun. Ya. Faisalun. Hah? Ada tamimnya enggak? Faisalun. Iya, Faisalun ya. Iya. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. 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 Ya. Ya. Sahih, sahih. Ya, lanjut. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'anna kalamahu maksurun. Ya. Kata. Ya. Ta'ammal al-amsilah al-atiyah. Al-Qur'anu qara'a qara'at talibul Qur'ana. Perhatikan. Qara'at talibul Qur'ana. Awaluha awaluhu al-Qur'anu. Suma sara al-Qur'ana. Minad dhammah ila al-fathah. Qara'at li'anna al-aslu fi li'anna al-aslu fil al-aslu fil kalimah marfu ya al-aslu fil kalimah bidhammah aw bidhammatain. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Al-qahwatu. Shariba ad-dhayfu al-qahwata. Ad-darsu. كتب المدرس الدرس الباب فتحت آمنة الباب يا أولنا ضمة فأوله ضمة وبعد أن يكون مفعولا به صار فتحة setelah menjadi مفعول به menjadi فتحة perhatikan قرأ فعل الطالب فاعل Al-Qur'an maf'ul bih ya. Jadi dalam bahasa Arab ya al-awwal fi jumlah al-fi'liyah al-awwalu fi'il summa ba'dahu fa'il summa ba'dahu maf'ul bih. Fi'il summa fa'il summa maf'ul bih. Fi'il marfu fa'il marfu yani bi dhammah wa ba'dal fa'il maf'ul bih. Wa maf'ul bih mansub. Wa maf'ul bih mansubun bil fathati. Wa maf'ul bih mansub al-Qur'ana. Al-Qur'an hadza mansub. Wa maf'ul bih mansub mansubun bil fathah. Indakum soal? Indakum soal? Enggak ada ya? Ain al-fa'ila wal maf'ul bihi fil jumlah al-atiyah dha khattan wahidan tahta al-fa'ili. Wa khattayni tahtal maf'ul bi tahtal maf'ul bihi washkal wa ashkil akhira kulla minhuma tentukan fa'il dan maf'ul bi dan pada jumlah berikut dan letakkan dua satu garis di bawah fa'il dan dua garis di bawah maf'ul bi dan berilah syakal ya di akhirnya. Siapa nih? Coba Mas Lutfi. Mas Lutfi Mubarak boleh. Mas Lutfi Mubarak. Ya. Kasarat tiflul qalama. Anak kecil itu merusak pena. Aina al-fa'il? At-tiflu. Nah. Aina al-maf'ul bih? Al-qalama. Nah. Al-qalama. Al-qalama. Nah. Next. Ghassanat aminatul mindila. Aminah mencuci sapu tangan. Aina al-fa'il? Aminatu. Aina al-maf'ul bih? Al-mindila. Ya, salis. Akala usamatul inaba wa akalat zawjat
zaujatuhul mauza. Aina al-fa'il? Ha Usama wa zaujatuhu. Ya. Aina al-fa'il? Al-ainaba wal mauza. Al-rabi'. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi betina itu meminum air. Ya, aina fa'il? Al-fa'il al-baqaratu wal maful bihi al-ma'a. Ya. Hafidha hamzatul Qur'ana. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Telah menghafal Al-Qur'an. Al-fa'il hamzatu wal maful bihi al-Qur'ana. Dharabat Fatimatu bintaha. Fatimah telah memukul anaknya. Fa'ilnya Fatimatu wa maful bihi bintaha. Qatala ar-rajulul hayyata qatala ar-rajulul hayyata bil hajri. Lelaki itu membunuh orang juga telah membunuh seseorang, ya, ular. Oh, ular. Telah membunuh ular dengan batu. Al-fa'il? Al-fa'il ar-rajulu. Ya, al-maqul bih? Hayyata lupa tadi. Hayyata, ular. Hayyata. Ya. Lanjut. Sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Bilal mendengar azan dan dia telah pergi ke masjid. Al-fa'il Bilal wal maf'ul bihi al-adana. Lanjut. Kataba al-mudarrisud darsa 'ala as-saburati. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Al-fa'il al-mudarris wal maf'ul bihi ad-darsa. Fatahal biqalu dukana baqal. Fatahal baqalu dukana fi as-sa'ati as-thaminati. Pedagang makanan itu telah membuka toko pada jam 8. Ya. Al-fa'il al-baqala wa maqul ila ad-dukana. Khalas. Lanjut. Ya, ingat ya. Kalau fa'il itu marfu, ya, apa itu marfu dengan dom? Dhamma. Kalau maf'ul bih itu man? Maf'ul bih itu apa? Fat? Mansub dengan fathah. Apa itu fa'il? Subjek, pelaku. Fa'il maqama bil? Ma? Qama bil? Fi'li. Maqama bil fi'li. Maqama bil fi'li, yang melaksanakan pekerjaan. Maqama bil fi'li, hadza huwal fa'il. Al fa'ilu maqama bil fi'li, ya. Wa ja'a ba'dal fi'li, ya. Al fa'ilu huwa maqama bil fi'li wa ja'a ba'dal fi'li, ya. Fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan. Maqama bil fi'li, dan dia biasanya setelah fi'il, ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ammal maf'ul, ma waqa'al fi'lu alaih. Ma waqa'al fi'lu alaih. Ya, doroba zaidun amran.
Aina maf'ubi amran. Fal amra. Fa amran. Waqa'ad darbu ala amrin. Waqa'ad darbu ala amrin. Daraba. Masalan daraba zaidun amran. Fa zaidun maqama bid darbi. Yani fa'il. Fa zaidun fa'ilun. Wahuwa maqama bid darbi. Amma amran. Ma waqa'a alaihi darbu. Ma waqa'a alaihi darbu. Yani ma waqa'a darbu alaihi. Si adarbu waqa'a ala amrin. Hadihi huwa maf'ul bih. Ma waqa'a adarbu alaihi. Au ma waqa'a alaihi darbu. Wal arabu adatan takdimu al majrur alal takdimu al majrur alal fa'il. Ma waqa'a ad-darbu 'alaihi aw ma waqa'a 'alaihi ad-darbu. Indakum soal? Al-fa'ilu ma huwa al-fa'il ma qama bid-darbi ma qama bil-fi'li amma maf'ul bih ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Jadi al-fi'lu waqa'a 'alaihi. Hadhihi huwa hadha huwa maf'ul bih. Akmil al-jumala al-atiyata bi kalimatin munasibatin wadbitha bi syakli. Akmil al-jumala al-atiyata bi kalimatin munasibatin wadbitha bi syakli. Ya, sempurnakan jumlah berikut bi kalimatin munasibatin dengan kata-kata yang sesuai, wadbitha bi syakli, dan berilah syakal yang sesuai. Syakal ini harakat. Mas Lutfi Ramdhani. Ya. Al-kalimah min indi nafsik. Al-kalimah min indi nafsik. Jawaban dari Ustaz ya. Naam, al-kalimah min indi nafsik. Man fataha babal baiti. Ya. Siapakah yang membuka pintu rumah itu? Ghasalat ukhti. Ghasalat ukhtil mindila. Saudaraku telah mencuci sapu tangan. Qatalar rajulul hayyata bil 'asa. Lelaki itu telah membunuh ular dengan tongkat. Syariba Yusufu al-qahwata. Yusuf telah meminum kopi. Ya. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Akala su'adul khubza. Su'ad telah memakan roti. Qara'tu suratal baqarati. Aku telah membaca surat Al-Baqarah. Asami'al adana ya Hamzata. Asami'tal. Asami'tal. Asami'tal adana ya Hamzata. Ya Hamzatu. Ya Hamzatu. Apakah engkau telah mendengar suara adzan, wahai Hamzah? Fatahat tajirud dukana. Fatahat tajirud dukana. Ya. Pedagang itu telah membuka toko. Ya. Raja'atul minal fasli. Para siswa itu telah kembali dari kelas. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ini nyanyi ya. Jadikan maf'ul bih di PR aja di kajian teman-teman ya. Ta'ammal al-misalain. Ta'ammal al-misalain. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Ya. Zahab at-tullabu ilal mal'abi. Bedanya apa nih? At-tullabu zahabu ilal mal'abi.
Zahabat tulabu ilal mal'abi. Apa bedanya ini? Fi'ilnya, Ustaz. Nah, apa? Yang pertama itu apa? Yang pertama? Jumlah ismiyah. Ya? Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Perhatikan ya. Kalau jumlah ismiyah itu, ya, antara mubtada dan khobar, dia harus bersesuaian ya. Ya. Antara ya. Al-khobaru yunasibul mubtada'a. Ya. Al-khobaru yunasibul mubtada'a. Ya. Kaidahnya al-khobaru yunasibul mubtada'a. Khobar itu menyesuaikan mubtadanya. Fi apa? Fi tazkiri wa ta'anis. Fil ifrad wal jam'i. Jadi mubtada itu, khobar itu menyesuaikan mubtadanya. Pada apanya? Pada mubtada. Pada muzakkar mu'annasnya. Pada mufrad dan jamaknya. At-tullabu jama', maka dia menggunakan zahabu ilal mal'abi. Kenapa? Karena al-khabaru yunasibul mubtada'a fit tazkiri wa ta'nis wa fil jam'i wa fil ifrad wal jam'i wa fil mufrad wa fil ifrad wal jam'i. Mubtada itu menyesuaikan, khabar itu menyesuaikan mubtadanya pada mufrad dan jamaknya, muzakkar dan muannatsnya. Di sini at-tullabu jama', maka khabarnya ikut-ikutan jama'. Jadi at-tullabu zahabu ilal mal'abi, ya. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena al-mabdu'ah bil ismi. Lima yusamma jumlatul ismiyah li'annaha mabdu'atun bil ismi. Karena dimulai dari isim. Itulah jumlah ismiyah. Adapun zahabatul labu ilal mal'abi, ini enggak pakai kaidah di atas. Ya. Kalau sekalipun fa'ilnya itu jama', ya. Fa'ilnya itu jama', dia tetap menggunakan mufrad zahaba, ya. Tapi kalau fa'ilnya mu'annas, dia berubah. Contohnya kedua, at-thalibatu zahabna ilal maktabati zahabat, bukan zahaba ya. Zahabat at-thalibatu ilal maktabati. Jadi mau zahaba mau talibun zahaba tetap zahaba talibun ilal mal'abi. Mau dua, zahaba talibani ilal mal'abi. Mau jama' zahabat tulabu ilal mal'abi. Sama. Zahabat at-talibatu. Zahabat at-talibatani. Zahabat at-talibatu. Tetap ya. Ada soal? Pak Ustaz. Ya. Untuk yang jumlah fi'liyah, ketika ya. Ketika apa fa'ilnya itu tidak tiri. Selagi ini, Ustaz. Kan zahaba at-tulabu ilal mal'abi. Ya. Nah, fa'ilnya itu apa? Tidak ditulis itu, Ustaz. Apakah tetap zahaba atau zahabu, Ustaz? Selain zahabu ilal mal'abi gitu. Salam jawab pertanyaan gitu. Oh, itu sebenarnya depannya itu ada takdirnya. Takdirnya hum zahabu. Ya. Jadi depannya ada takdirnya, takdirnya dibuang. Takdirnya apa? Hum zahabu. Ya, ya, ya. Paham ya? Jadi bukan ya. Itu adalah jawabannya menggunakan jumlah ismiyah. Cuma mubtadanya dibuang. Jadi zahabu ilal makkata. Sebenarnya hum zahabu ilal makkata, tapi humnya dibuang karena orang udah paham pasti hum itu ya. Jadi dalam bahasa Arab bisa tuh mubtadanya dibuang. Jadi zahabu nanti ya. Jadi zahabu itu nanti jadi apa? Jadi khobar. Wal khobaru ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khobarun min mubtada'in mahzuf. Khobar gitu ya. Jadi i'rabnya kayak gitu. Nanti misalnya zahabu ila makkata. Nanti zahabu ya. Nanti ada wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali ra'in khobar min mubtada'in mahzuf. Iya, ya, Ustaz. Jadi itu bukan ini ya. Jadi itu menggunakan jumlah ismiyah, tapi mubtadanya dibuang. Qaddimil fi'la fil jumlatil atiyah kama huwa muwaddihun fil misal. Qaddim al fi'la fil jumlatil atiyah kama huwa muwaddihun fil misal.
dahulukan fiil pada jumlah berikut sebagaimana jelas pada contoh. Ayo Mas, ayo Pak. Pak Bosan. Pak Bosan, ayo. Itu belum di itu, masih di mute. Pak Bosan, halo, saya enggak dengar. Ana Ustaz ya, Pak. Ya. An-nasu sami'ul adana. Ya, sekalipun dia ada ininya tetap bacanya pendek ya karena dia nyambung. An-nasu sami'ul adana, bukan an-nasu sami'ul adana, bukan ya. An-nasu sami'ul adana. Kecuali anda mau bisa. An-nasu sami'u al-adana, boleh ya. An-nasu sami'ul adana. Sami'an nasu al-adana. Al-adana. Sami'an nasu al-adana. Ya. Al-adana. Lanjut. Langsung aja Ustaz ya. Ya, boleh. Katabat tulabul katabat tulabu al ajwibata. Dakholatit talibatu al-fasla. Kak, baca dulu ya, baca dulu yang aslinya, baca dulu. Ya. Atau libatu dakhalnal fasla. Dakhalat atau libatu al-fasla. Ya. Na kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Jumala'i roja'u min makkata. Roja'a jumala'i min makkata. Akhwati gosalnal kusmana. Kumsana. Gosalat. Akhwati al kusmana. Kumsana. Akhwati ghasalnal kumsana. Ya. Ghasalat akhwati al-kumsana. At-tujaru fatahu at-dukakina. At-dukakina. Fataha at-tujaru at-dukakina. At-tabibatu dahabna ilal mustasfa. Dahabat at-tabibatu ilal mustasfa. At-tulabu. Labu fahimu at-darsa. Fahimu at-tulabu at-darsa. Ta'ammal al-amsila al-atiyah. Kharajatullabu wa zahabu. Perhatikan ya. Kharajatullabu wa zahabu. Ini takdirnya. Kharajatullabu wa hum zahabu. Paham ya? Teman-teman paham ya? Kharajatul labu wahum zahabu.
Ya, ini takdirnya kharajatul labu wa hum zahabu. Yang kharajatul labu adalah fi'il jumlah fi'liyah, wa hum zahabu adalah jumlah ismiyah. Qara'atul labu wa hum katabu. Akalan nasu wa hum syaribu. Dibuang mubtada-nya jadi akalan nasu wa syaribu. Paham ya, teman-teman ya? Kawin jumalan misla hadihi musta'milan al-fi'laini al-walidaini fi kulli tamraini. Tanya Ustaz. Ayah, gimana? Yang tadi berarti tidak umum Ustaz ya, kalau wadahaba gitu. Yang mana? Biasanya wadahabu gitu. Ya kan ini ya, enggak, ya kan ini kan yang keluar semuanya pelajar ini. Kharajatul labu wadahabu. Kan dia wahum zahabu. Oh, nah. Kharajatul labu wahum zahabu. Kan biar kelihatan yang keluar itu siapa. Maksudnya biar keluar siapa. Wahum zahabu. Jelaskan wahum dan mereka keluar. Kharajatul labu wahum zahabu. Maka takdirnya itu. Kalau kharajatul labu wa zahaba, ya kecuali kharajatul labu wa zahabatul labu. Kharajatul labu wa zahabatul labu. Ulang-ulang lagi itu, ya. Enggak bagus kalimat ulang-ulang. Kata ulang-ulang enggak bagus. Ada soal lagi? Ada soal lagi, Mas Dian? Sudah cukup, Ustaz. Cukup ya, apa ya? Kawin jumalan mislahadihi musta'milan al-fi'laini al-walidaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimati allati bainal qawsain. Bentuklah jumlah seperti ini menggunakan dua fi'il yang ada pada setiap tamrin pas kepatian musta'inan dengan menggunakan kata yang ada di antara dua busur atau dua apa kurung ya. Dakhala jalasa atullabu al-faslu. Jadi dakhala tullabu al-fasla wa jalasu ya. Dakhala tullabu al-fasla wa jalasu gitu ya maksudnya ya. Siapa nih? Mas Dian, ini Mas Dian. Dorobal awladu. Dorobal awladul hayyata wa qatalu. Ya. Terus? Qara'at tullabu darsa wa fahimu. Ya. Sami'an nasul adana fil masjidi wa dahabu. Ya. Sami'an nasu al adana wa dahabu ila al masjidi. Oh, enggak, Ustaz. Ya. Terus pergi ke mana, Ustaz, ya? Dengar azan terus pergi gitu. Tamal mayali yang 10 ya disuruh bentuk ya. Suruh bentuk kalimat atau bikin kalimat tapi enggak usah ya. Suruh bikin jumlah kan. Tamal mayali. Man fatahal baba? Ana fatahtuhu. Ana fatahtu berarti fataha jadi fiil, tu-nya fa'il, hu-nya maf'ul bih. Paham ya? Jadi ana fatahtuhu. Fatahtuhu fataha. Fatahanya maf'ul. Pahatannya fi'il, tu'nya fa'il, hu'nya maf'ul bih ya. Man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Ya. Ana jadi mubtada, fatahtuha jumlahnya jadi khobar. Ya. Fatahannya jadi fi'il, tu'nya fa'il, ha'nya maf'ul bih. Ya ikra'u warai al-inabu. Al-inabu. Al-mawzu. Al-mawzu. At-tinu.
At-tin. Al-fajru. Al-fajru. Jawabun. Jawabun. Ajwibatun. Ajwibatun. Su'alun. Su'alun. As'ilatun. As'ilatun. Al-baqalu. Al-baqalu. Al-asa. Al-asa. Hayyatun. 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 Sami'a. Sami'a. Fahima. Fahima. Shariba. Shariba. Ad-darsu sadisu. Ya. Minggu depan ujian 1/5 ya. Nah, nanti ikutin saya buat bikin kisi-kisi ya, latihan-latihan ya. Sekarang Mas Mas Lutfi Mubarak jadi ya, Mas Lutfi Ramdhani jadi Sa'id ya. Lutfi Mubarak jadi Lutfi Ramdhani jadi Sa'id. Kita beda. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan kamu kembali dari sekolah, wahai anakku? Ya bunayya itu kalimat halus ya. Kalimat sayang ya. Kalimat apa, kesayangan ya. Ya bunayya, kalau orang Jawa apa? Le. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, lanjut. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aku kembali setengah jam kemudian ya maksudnya, Ustaz? Qabla nisfi sa'atin apa? Qabla setengah jam yang lalu kalau qabla ya. Kalau ba'da baru ya akan datang. Ya. Atau kalau ba'da nisfi sa'atin setengah jam lagi ya. Kalau qabla setengah jam yang lalu. Yes. Saya pulang setengah jam yang lalu. Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? Di mana saudaramu Maryam? Di mana saudarimu? Saudarimu ya. Di mana saudarimu Maryam? Apakah dia telah kembali? Ama raja'at, apakah dia belum kembali? Ama raja'at? Dia belum. Apakah dia belum kembali? Kalau araja'at, apakah dia telah kembali? Araja'at, apakah dia telah kembali? Kalau ama raja'at, apakah dia belum kembali ya? La adri ana ma ra'aituha. Tidak tahu, aku belum melihatnya. Madza qara'ta al-yawma? Apa yang kamu baca hari ini? Qara'tul yawma darsan jadi fil fiqhi. Aku membaca pelajaran yang baru hari ini di dalam ilmu fikih. Ya. Afahimtuhu. Apakah kamu memahaminya? Afahimtahu. Afahimtahu, apakah kamu memahaminya? Am fahimtuhu jayyidan. Ya, aku memahaminya dengan baik. Ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Apakah kamu belum membaca Al-Quran hari ini? Bala qara'tu suratal rahmani wa hafiztuha fariha bial fafariha bial mudarrisu kathiran. Tidak, aku telah membaca surah Ar-Rahman dan aku telah menghafalnya. Gimana? Gimana artinya? Bala. Nah, ini yang kemarin Ustaz. Apa? Apa artinya bala ini? Dia udah baca belum? Ya. Kalau dia pertanyaan baca, ya. Gimana Ustaz? Dia udah baca belum? Sudah Ustaz. Iya, berarti ngertinya apa? Berarti ya Ustaz ya jawabnya. Bala itu ya. Apakah kamu belum? Belum. Jawabnya tidak berarti, San. Sudah. Sudah. Ingat ya, kalau bala itu ala aksil
Ala akses soal ya. Ala akses soal. Kalau bala itu kebalikan daripada pertanyaan. Kalau na'am ala wasfis soal, sesuai dengan pertanyaan. Apakah kamu sudah? Apakah kamu belum membaca Quran? Bala sudah, karena kebalikan ya. 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 Sudah, aku telah membaca surat Ar-Rahman dan telah menghafalnya. Ya. Dan dengannya guruku gembira sekali. Nah, perhatikan ya. Saya sudah sering bilang bahwa orang Arab itu suka mendahulukan huruf jar daripada fa'il ya. Fariha itu tempat. Fariha itu collocation-nya ba. Ya. Fariha itu collocation-nya ba. Jadi gembira kepadaku itu bukan fariha ilayya, tapi fariha bi. Paham teman-teman ya? Jadi ini udah pasangan nih. Kalau fariha gembira kepadaku itu bi, bukan li ya. Bukan fa fariha al-mudarrisuli, bukan ya. Atau bukan fa fariha al-mudarrisu ilayya, bukan. Tapi kalau fariha itu pasangannya ba. Ini namanya udah collocation, udah pasangan orang Arab. Lah kita dengar aja. Orang Arab pokoknya ngomongnya kalau habis fariha dia pasangannya ba. Oke? Jadi takdirnya fa farihal mudarrisu bi katsiran. Paham ya? Maka guru gembira kepadaku. Paham ya? Fa farihal mudarrisu bi, maka guru gembira kepadaku ya. Bukan fa farihal mudarrisuli atau ilayya, tapi bi. Itu udah pasangan ya. Kalau kita pakai nalar bahasa Indonesia harusnya apa? Harusnya fa farihal mudarrisu ilayya, kepadaku ya kan? Ilayya, tapi ini udah collocation, fariha itu pasangannya ba. Nah, asalnya fa farihal mudarrisubi, maka guru gembira kepadaku. Orang Arab suka mendahulukan huruf jar, karena banyak huruf jar, dibandingkan dengan fa'il, maka menjadi fa farihabiyal mudarrisu. Paham ya? Karena baca fa farihabi al mudarrisu bacanya. Fa farihabi al mudarrisu disambung jadi fa fariha biyal mudarrisu. Ya, paham ya? Paham teman-teman ya? Ya. Maka guruku gembira sekali kepadaku. Ya. Waqala innaka ahsanu talibun fil hasbi. Ingat ya, kalau isim tafdil menunjukkan paling ya, apa yang setelah isim tafdil menjadi mudhaf ilaih, isim tafdil jadi mudhaf. Ya. Qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Ya. Sesungguhnya engkau adalah murid yang paling baik di dalam kelas. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan ilmu wahai anakku. Aqsalti qumsani ya ummi. Apakah engkau telah mencuci gomisku wahai ibu? Na'am, ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamis. Ya. Aku telah mencucinya dan kawaituha, menjemur atau menyetrika, Ustaz? Kawait, menstrikanya. Menstrikanya. Dan telah menstrikanya, ambil komis itu. Komis ini. Hati dhaka ya ummi. Dhaka ajmalun. Ajmalu. Ajmalu min hadha. Ya. Hati dhaka itu apa salahnya? Ambil ini. Ambil ini wahai ibu. Yang ini lebih bagus daripada yang itu. Terus. Ini Maria. Maria masuk, ya. Maria masuk. Ya. Terus. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummu. Tadi masuk Islam, tadi jadi ummu ya? Saya jadi ummu. Ayo lanjut. Ya. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluki ya akhi? Ya akhi. Ummi ya, ummi biasanya. Ummi bukan ummi. Ummi.
Kaifa haluki ya akhi? Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu wahai ibu? Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Waalaikumsalam. Selamat datang wahai anakku. Kapan telah keluar dari sekolah? Kapan kamu keluar ya? Kamu keluar, kapan kamu keluar dari sekolah? Ya. Kharajtu ba'da salati zuhri. Aku telah pulang dari aku pulang setelah salat zuhur. Ya. Aina zamilatuki Aminah? Aminata wa Fatimata wa Su'a. Aminatu ya. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Di mana kolega-kolegamu Aminah, Fatimah dan Su'ad? Ana ra'aituhunna ba'da sholati. Aku selesai dari sekolah, dari salat. Ya binti, akhuki hifzi yasad. Hafiza surat ar-Rahmani. Ayya suratin. Hafiza surat ar-Rahmani. Iya Pak. Hafiza Surat ar-Rahmani. Akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Ayu suratin hafidhati anti. Hafidhati. Wahai anakku, saudaramu telah menghafal surat Ar-Rahman. Ya. Surat apa yang telah kamu hafal? Nah, datang dia. Terus. Ana hafiztu surat Al-Hadidi. Ya. Wahia atwalu min surat Ar-Rahmani. Wa kadhalika hafiztu 16 ayatan. Min suratin Nabai. Suratin Nabai. Aku telah menghafal surat Al-Hadid dan surat Al-Hadid lebih panjang daripada surat Ar-Rahman. Ya. Dan demikian juga aku telah menghafal 16 ayat dari surah An-Naba. Ya. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidun. Ana masruratun bika. Talibatun. Adhabati ilal maktab. Talibatun mujtahidatun. Oh iya mujtahidatun. Talibatun mujtahidatun. Ya. Ana masruratun bika. Biki. Ya. Adhabati ilal maktabatil yawma. Masya Allah, sungguhnya engkau adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Aku sangat bergembira tentangmu apa ini denganmu? Ya, denganmu. Denganmu ya. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, dahabtu. Ya, aku telah pergi. Madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Qara'tu majalatan min Pakistana. Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Aku telah membaca majalah dari Pakistan yang judulnya Al-Islam. Ya. Abil lughatil arabiyyati ya. Apakah majalah tersebut berbahasa Arab?
La hiya bil lughatil inkilizai inkiliziyati inkiliziyati. Ya. Tidak, majalah itu berbahasa apa itu? Inggris. Inggris. Adhahabti ilal mudirati. Apakah kamu telah pergi ke mudir? La hiya maja'at al-yaum. Ya. La hiya maja'atil yauma. Tidak, dia tidak datang hari ini. Lima. Kenapa ya, Ustaz? Kenapa ya? Azunnu annaha dahabat ila makkata. Ila makkata, Ustaz. Ya. Saya menduga bahwasanya dia pergi ke Mekah. Ya. Asyaribatil syai. Ya. Apakah kamu telah meminum teh? La, ma syaribtu. Tidak, aku tidak meminumnya. Lil khadimati hatis syaiya ya Laila. Terhadap pembantu, ambillah teh wahai Laila. Bawakan. Apa hati bisa datangkan ya? Datangkan, bawakan. Bawakan teh wahai Laila. Ya, siapa pembantunya nih? Siapa pembantunya? Pembantunya Laila ya. Oh iya, Laila. Terus wahati qit'ata khubzin aidan. Ya Laila, ana jau'a. Dan ambillah untukku qit'atu khubzin, ini sepotong roti atau apa? Ya. Sepotong. As-safaru qit'atun minal azab, apa itu? As-safaru qit'atun minal adab. Bagian. Sepotong, sedikit, secercah daripada azab. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu secercah daripada bencana, daripada azab. Ya, kalau kit atau zin sepotong, tapi maksudnya dikit ya. Dikit ya. Sepotong. Dan diambillah untukku bawakanlah kepadaku juga sepotong roti wahai Laila. Saya lapar. Ya, hati ini adalah fi'il amr tapi enggak ada fi'il madhi fi'il mudhari'. Hati itu fi'il amr, enggak ada fi'il madhi tapi enggak ada fi'il mudhari', ya. Seperti hatu burhanakum in kuntum shalihin. Hatu burhanakum in kuntum shalihin. Jadi dia hati, asalnya hati ya. Kalau dia mu'anat hati, ya. Jadi hati itu adalah fi'il mudhari' yang enggak ada fi'il amr yang enggak ada mudhari'nya, ya, apalagi madinya ya. Artinya datangkan atau bawakan. Hatu burhanakum in kuntum shalihin. Bawakan burhan, dalil in kuntum shalihin. Ya, lanjut. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ayo, Mas Rufi. Barok. Ayu suratin hafidah. Sa'idun. Ya. Surat apa yang telah dihafal oleh Sa'id? Ya. Hafidah. Sa'idun surat ar-Rahmani. Ya. Terus? Kam ayatan min suratan An-Naba? Kam ayatan min suratin an-naba hafadat Maryam. Berapa ayat dari surat An-Naba yang telah dihafal oleh Maryam? Ya.
hafadzat 16 ayatan min suratin Naba. Hafiztu. Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati. Fi ayyi lughatin hiya? Qara'at Maryamu majallatun min Pakistan ismuha al-Islam. Qara'at Maryamu majallatan min Pakistan. Qara'at Maryam al-majallata min Pakistan ismuha al-Islam, ya. Qara'at Maryamu al-majallata min Pakistan ismuha al-Islam, ya. Bi ayyi lughatin hiya? Hiya bil lughati ya Inggrisiyatun. Ya bil lughatil inggrisiyati. Ya bil lughatil inggrisiyati. Ya, lanjut. Man Laila? Laila khadimatu. Siapa ini? Mar. Khadimatul ummi. Qadimatul ummi, ya kan. Ya, lanjut. Lanjut, Mas Sufi. Enggak apa-apa, masih. Oh, ya. Masih. Ya. Ya. Ma farahal mudarrisu. Ma farihal. Ma farihal mudarrisu bisa'idin. Sahih. Emang sama siapa, Be? Farihal. Fafariha bil madrasi katsiran. Maryamu jau'a. Maryamu jau'a. Sahih tadi ana jau'a. Tapi dia khadimah itu apa? Khadimah. Maryam mau beda, ya. Putus-putus. Ya. Maryam itu anaknya ya. Lanjut. Ya. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri. Maryam telah keluar dari sekolah setelah salat zuhur. Ya. Nomor 4. Ana ma ra'aytu ba'da. Kharajtu ba'da salati kharajtu ba'da salati dhuhri. Sahih. Ya, lanjut nomor 4. Suratul Rahmani atwalu min suratil Hadidi. Ya. Di afwal, ya. Hadid. Khata. Al-hadid afwalu min surat. Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad. Aminatun wa Fatimatun wa Su'adun. Aminatu. Oh ya, Aminatu, ya. Annas. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatun Maryam. Maryama, ya. Zamilatun, oh, Maryama ini. Zamilatu, ingat, ya. Zamilatu, oh ya, ini mudhaf ilaih. Masyaallah, ngerti, alhamdulillah, ya Allah. Zamilatu Maryama. Ya. Sahih.
Zamina apa um? Nama Ustaz. Zamilah ya, Zamilah. Oh iya benar Zamilah ya. Ajib alil as'ilatil atiyah hadil as'ilah laisat mabniyatan ala darsis sadis. Jawab ya, tapi enggak terkait dengan bab ke enggak terkait dengan nas di atas ya. Ya maksud Firman Dani, jawab. Adhabta ilal madrasati al-yawma? Naam, dhahabtu ilal madrasati al-yawma. Ya, lanjut. Mata raja'ta minal madrasati? Ya. Engkau pulang dari sekolah. Raja'tu minal madrasati ba'da nisfi sa'ati. Nisfi sa'atin. Ya. Saya pulang dari sekolah setengah jam yang lalu. Ya. Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? Surat apakah yang kau baca setelah salat? Ayu kan ayu surat. Ayu. Qara'ta ba'da salatil fajri? Surat apa kau baca setelah salat fajri? Qara'tu suratul Rahman. Qara'tu suratul Rahman. Ayu suratin hafizta hadal usbu'i? Surat apakah yang telah engkau hafal dalam minggu ini? Yeah. Hafiztu surat al-hadidi fi hadal usbu'i. Aku telah menghafal surah al-hadid di minggu ini. Abil ma'il baridi ghusalta wajhaka am bil ma'il harri? Apakah dengan air dingin engkau mencuci wajah engkau atau dengan air hangat? Ghusaltu wajhi bil ma'il baridi. Aku mencuci wajahku dengan air dingin. Man ghasala qamisuka wa min di laka. Siapakah yang mencuci engkau dan sapu tangan engkau? Siapa? Siapakah yang mencuci kemeja engkau dan tangan engkau? Gosal tu komisi mindili. Komisi wa mindili. Ya. Gosal tu komisi wa mindili. Aku mencuci kemeja dan sapu tanganku. Nah. Sekarang anisil fa'ila fi kulli min al-jumal atiyah wa dhabit ad-dhamira bi syakli, ya, mu'annaskan fa'il berikut, ya, pada jumlah berikut dan berilah harakat, ya. Sya'asyaribta asyaya ya hamidu, asyaribta asyaya ya hamidu, asyaribti, ya, jadi fa'ilnya si pelakunya menjadi mu'annas. Asyaribti syaya ya su'adu, gampang ya. Sama Mas Dian. Akatabta ya Aliyu. Apakah engkau telah menulis pelajaran itu ya Ali? Wahai Ali. Akatabti darsa ya Su'adu. Apakah engkau telah menulis pelajaran itu ya Su'ad? Wahai Su'an. Awasalta wajahaka ya akhi.
apakah engkau telah mencuci wajahmu, ya duhai saudaraku? Ya. Aghsalti wajhaki, ya ukhti? Apakah engkau telah mencuci wajahmu, duhai saudariku? Ya. Ayu suratin hafizta, ya bunayya? Duhai anakku, apakah engkau telah menghafal? Surat apa? Ya. Surat apa yang telah engkau hafal, duhai anakku? Ya. Ayu suratin hafizti, ya, ya banati? Ya bana. Ya bunayya bisa ya juga. Banatu. Ya banatu. Ya banati. Ya banati. Ya. Ya banatu. Ya. Surat apa yang telah engkau hafal, duhai anakku? Ya. Afahim tadarsal jadida, ya Hashimu. Ya. Apakah engkau telah mengerti pelajaran baru tersebut, duhai Hashim? Ya. Afahim tidarsal jadida, ya Su'adu. Apakah engkau telah mengerti pelajaran baru tersebut, ya Su'ad? Aina dahabta ba'da darsil, aina dahabta ba'da darsi, ya akhi? Engkau pergi kemana? Engkau pergi kemana setelah pelajaran ini, duhai saudaraku? Aina dahabti ba'da darsi, ya ukhti? Engkau pergi kemana setelah pelajaran ini, duhai saudariku? Al-dhamir al-dhamir bi-syakli fi kulli min al-af'alil waridah fil jumla al-atiyah, ya. Kasih harokat, ya, dhamir dengan kasih harokat dhamir pada setiap fi'il berikut, ya, pada jumlah berikut. Siapa lagi nih? Tinggal 4 orang aja, ya. Yuk, Mas Lutfi Mubarak lagi deh, ya. Ana dhahabtu ila al-maqari. Saya pergi ke bandara. Adhabta ila al-mal'abi, ya Yusufu? Ya. Apakah kamu pergi ke lapangan, ya, wahai Yusuf? Ya. Ukhti dhahabat ila al-mustashfa, saudariku pergi ke rumah sakit. Ya. Adhabti ila al-maktabati, ya Fatimatu? Apakah kamu pergi ke perpustakaan, wahai Fatimah? Ta'amal mayali zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu, ya. Ini lagi belajar fi'il ma, fi'il madi, ya. Ta'amal al-misalai zahabat, dominnya hiya, zahabta dominnya anta, zahabti dominnya anti, zahabtu dominnya ana, ya. Ta'amal al-misalain al-atiyain. Afahim tadar saya Ali, naam fahim tuhu. La fahim, la ma fahim tuhu. La ma fahim tuhu. La ma fahim tuhu. Dari sini, ya. Kalau la ma fahim tuhu, berarti fi'il madi ma fahim tuhu. Fi'il madi ma maksudnya kepada fi'il madi. Jadi bukan la la fahim tuhu, tapi la ma fahim tuhu. Jadi ma maksudnya kepada fi'il madi. Ama fahim tadar saya Ali, ama fahim tadar saya Ali, ama fahim tadar saya Ali. Apakah kamu tidak faham pelajaran ini, wahai Ali? Bala, bala fahim tuh. Ali, paham nggak? Paham. Naam, ma fahim tuh. Ya, saya tidak paham. Apakah kamu tidak paham? Ya, saya tidak paham. Ya, ingat, ya. Bala. Ya, kaidahnya ala, bala ala aksil. Bala ala aksis soal. Bala ala aksis soalil manfi. Bala ala aksis soalil manfi. Bala itu kebalikan dari pertanyaan yang dinafikan.
Kalau na'am ala akses soal. Na'am ala wafqis soal. Na'am ala wafqis soal. Na'am itu sesuai dengan segala pertanyaan ya. Na'am ala wafqis soal. Apa kamu paham ya? Apakah kamu tidak paham? Ya, saya tidak paham. Apakah kamu paham? Ya, saya paham. Berarti na'am itu sesuai dengan pertanyaan ya. Ya coba terakhir hati amsil asilatan munasibatan lil ajwiba al atiyah. Datangkan pertanyaan dari jawaban-jawaban berikut. Nomor satu kira-kira jawaban pertanyaan apa? Asyaribta. Asyaribta. Na'am syaribtu. Nomor dua? Katabta. Akatabta. Na'am katabtu. Nomor tiga? Ama ro'ai. Ama ro'aitahu bala ro'aitu. Nomor empat. Nomor empat. Ama qara'ta hadzal kitaba fi balad. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Na'am ma qara'tu hadzal kitabi. Hadzal kitaba fi baladi. Nomor lima. Ama sami'ta al-adana. Bala sami'tu al-adana. Nomor 6. Asami'ta al-adana. La ma sami'tu al-adana. Nomor 7. Adrabta hada al-walada. La ma adrabtu hada al-walada. Oke. Sampai di sini teman-teman ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan ujian teman-teman ya, yang punya rencana safar dibatalin aja dulu. Atau diluangkan waktunya buat ujian minggu depan ya, bab 1 sampai bab 5. Semoga kita bisa kerjain, nanti saya buat latihan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong YouTube-nya Ustaz. Oh iya, saya lupa nih yang ini. Lagi apa namanya? Minggu ini lagi agak ini sibuk ya, orang tua apa? Mana orang tua masuk rumah sakit udah pulang sih sekarang ya. Jadi insyaallah hari inilah saya upload keduanya. Oke, wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Ya.